dalam rangka peluncuran green, lean, inovatif, dan customer focus ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mendukung penuh langkah manajemen PLN bertransformasi, memberi pelayanan terbaik, menjalankan bisnis lebih baik. Sekarang saat yang paling tepat dengan manajemen yang baru untuk melakukan transformasi. Maju PLN. PLN harus terus melakukan transformasi di dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Transformasi PLN juga penting di dalam rangka untuk menjaga keuangan PLN agar menjadi perusahaan yang sehat secara keuangan. Selamat menjalankan transformasi dan terus konsisten dengan tata kelola yang baik, efisiensi yang maksimal, dan akuntabilitas serta transparansi kepada masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyambut baik dan mendukung inisiatif PLN untuk melakukan transformasi penyediaan listrik untuk Indonesia. Sumber energi bersih dan terbarukan yang banyak terdapat di berbagai wilayah Indonesia agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh PLN untuk dapat menjadi tulang punggung bangsa dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional. Untuk itu, PLN harus terus berkembang, bertambah kuat melalui kerjasama di seluruh dunia untuk merealisasikan program jangka panjang, meningkatkan kualitas keandalan elektrifikasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga sukses, ayo semangat. Transformasi adalah sebuah kebutuhan setiap korporasi untuk melompat lebih maju dan lebih jauh lagi. PLN telah melakukan pada momentum yang sangat tepat. Saya yakin, dengan menjalankan transformasi, PLN akan semakin baik di dalam melayani masyarakat dan semakin sulit di dalam menjalankan bisnis di bidang tenaga listrikan. Sukses selalu, PLN. Transformasi PLN, Power Beyond Generation.